The Navy is much more than a job, much more than service to country. It's a way of life. It's get in your blood. For much of my life, the Navy was the only word I knew. It is still the word I know best and love most. Dear fellow Indonesian Naval Academy, we are back again with more news this week. I'm Second Sergeant Major Cadet Naila from Probolinggo, and this is my partner. I'm Second Sergeant Major Cadet Muhammad Devandro Maitama from Surabaya. Dear fellow, in this opportunity, we're going to present about the activities at the Indonesian Naval Academy. Let's check it out. TNI Angkatan Laut gelar upacara wisuda purnawira yang diikuti sebanyak 82 perwira tinggi TNI Angkatan Laut merupakan salah satu tradisi TNI AL yang melambangkan berakhirnya masa pengabdian seorang pati TNI AL dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Kampus Akademi Angkatan Laut Bumi Moro Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Pada saat upacara militer, dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Laut kepada perwakilan wisudawan WPW Pati TNI AL sebagai penghormatan dan penghargaan atas dharma baktinya, dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata, penyerahan kartu pepabri dan perip, serta penyerahan kartu PPAL dan kartu PIPAL. Upacara WPW Pati TNI AL dilakukan bersamaan dengan upacara peluncuran perwira remaja Angkatan ke-67 yang baru saja dilantik dari Lembaga Pendidikan Akademi Angkatan Laut. Dengan demikian, terjadi kesinambungan di dalam tubuh TNI AL yang dilaksanakan melalui suatu tradisi, yaitu sebuah acara yang memiliki makna berupa pewarisan nilai-nilai luhur kepemimpinan TNI AL dari generasi pendahulu yang telah memasuki masa purna bakti kepada generasi muda yang akan melanjutkan nilai-nilai kepemimpinan dalam penugasannya di TNI AL, yang dimeriahkan dengan penampilan Drum Corps Taruna AL dengan penembakan meriam sebanyak 7 kali dan penampilan genderang suling Gita Jala Taruna AL dengan memainkan beberapa lagu dan menampilkan beberapa formasi. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Denny Hendrata menghadiri pelaksanaan penutupan latihan Armada Jaya tahun 2022 yang secara resmi ditutup oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono selaku pimpinan umum latihan Armada Jaya tahun 2022. Latihan Armada Jaya yang dilaksanakan selama 16 hari ini melibatkan 946 personil dari Mabesal dan seluruh kota TNI AL ditutup dan diikuti oleh peserta latihan wilayah Surabaya di Auditorium Gedung Sudomoko di Klatal. Tim Pesparawi Akademi Angkatan Laut ikut memeriahkan Lomba Pesparawi TNI AL wilayah Surabaya dengan mengambil tema, Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku, yang dilaksanakan pada hari Rabu 26 Oktober 2022 di Auditorium Grand City Mall Surabaya. Hadir dalam kegiatan ini, Pangko Armada 2 Laksda TNI TSNB Huta Barat, Kadeptek AL beserta istri, Wakil Ketua CBS Jalasenasri AL Nyonya Dewi Edi Prakoso, personil TNI AL dan PNS wilayah Surabaya, Taruna AL dan siswa Bintara yang beragama Nasrani. Adapun peserta lomba Pesparawi TNI AL wilayah Surabaya diikuti oleh 6 kotama wilayah Surabaya di antaranya AL, Lantamal 5, Koarmada 2, Kodik Latal, RSPAL dan Pasmar 2 Surabaya serta tim dari Taruna AL. Seluruh jajaran Akademi Angkatan Laut, perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil, serta Taruna AAL melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 di Lapangan Aru Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya, Jumat 28 Oktober 2022. Sebagai Inspektur Upacara, Wakil Gubernur AAL, Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso mewakili Gubernur AAL Laksda TNI Denny Hendrata. Upacara Hari Sumpah Pemuda kali ini diawali dengan upacara penaikan bendera merah putih. Dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, yang dibacakan oleh Wagub AL mengatakan bahwa pada hari ini, tanggal 28 Oktober 2022,
kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Bangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasi pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Deni Hendrata laksanakan studi banding ke India Naval Academy didampingi Kadis Dikal, Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, Dirjen Kuatan Kemhan RI, Laksda TNI Bambang Irwanto, Direktur Pendidikan AL, Kolonel Laut Pelaut Fritz Flak, dan Danmen AL, Kolonel Laut Pelaut Dr. Arya Delano, Jumat 28 Oktober 2022. Usai kegiatan studi banding kali ini, dilaksanakan pertukaran cenderamata dan pemberian plakat dari Gubernur AL dengan Komandan INA Vice Admiral Panit Kumarbal dan diakhiri dengan foto bersama. Jalan Bapak! 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 Wakil Gubernur AL Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso mewakili Gubernur AL Laksda TNI Deni Hendrata menghadiri upacara penutupan pendidikan dasar Kemitraan 1 Capra Batar yang diikuti 1028 taruna pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Jen Akademi TNI Letjen TNI Teguh Arif Indratmoko. Tampak hadir Gubernur, Direktur Pendidikan, dan Komandan Resimen tiap Akademi Angkatan, Dirpes AAL, serta undangan lainnya. Adapun Capra Batar terbaik diraih Taruna Matra Laut, Capra Batar M. Agam Ramdhani Raditya, dan Capra Batar Safitri Nandari Dharma yang berjumlah 250 Taruna Matra Laut. My dear fellow, it's interesting, isn't it? There is all kinds of news at Indonesian Naval Academy. Keep up with the next interesting news at Indonesian Naval Academy. See you later!